Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Lang Samudra New. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbelanja di toko Indo, yang mana di toko Indo ini juga tidak terlalu besar tapi juga cukup komplit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari di kota Mekah ini sobat. Dan seperti apa suasananya, simak terus video saya ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan tekan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Halo sobat, kali ini saya ingin berbelanja ya. Jadi kebetulan ini pasokan bahan makanan kita sudah menipis dan di sini ada bakala Indo yang sangat lengkap sekali. Ini ada jeruk, ini 1 kilo berkisar antara 6 real ini. Ini 6 real ya. Jeruknya manis sekali ini sobat. Terus ini ada juga rempeyek. Nah, ini ada apel. Apel sama ya, per kilo berkisar antara 7 real. Dan ini juga ada mangga sobat, ini sangat komplit sekali ya, ini mangga ini. Ini juga ada jambu biji, nah, jambu kluto ya, kalau di jambu Bangkok lah. Kalau di Indonesia ini sangat komplit sekali. Ini juga ada bermacam-macam kerupuk. Ini ada pisang ini, pisang per kilo berkisar antara 6 real. Terus ini bawangnya dari bawang Bombay ini ya. Bawang merahnya gede-gede banget ini, bawang Bombay disebutnya. Seperti ini sobat. Ini bermacam-macam mie juga masih ada di sini ya, komplit. Jadi kita tidak perlu bingung dalam mencari menu-menu Indonesia di kota Mekah ini sobat. Ini ada, ini kare powder ya, jadi udah kemasan bubuk ya. Terus ini juga ada turmeric powder, ini kunyit ini sobat. Ini juga dalam bentuk serbuk. Mantap. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ayo. Apa kabar, Mike? Ini anta kelas Jawa sah? Ya kalah. Masya Allah. Tabarakallah. Maaf ya honeymoon anta. Lah honeymoon berarti insya Allah. Anda fi bajura? Anta Burma? Maaf. Jadi kawan kita Bangladesh ini habis cuti kemudian nikah sobat, dan ini ditinggal lagi ke sini, belum ada 3-4 bulan ini ke sini lagi. Ini ada mie, terus santan juga komplit ya. Ini ada saus kecap, ini tehnya juga komplit sekali ini sobat. Masya Allah, ini minum-minumnya, ini ada tepung, tepung patent flower, all purpose. Jadi kemasannya sangat rapi sekali ini sobat. Ini ada bubuk deterjen sabun ya, jadi ini buat cuci baju kita bisa belanja di sini. Ini berkisar antara 3-4 real ini sobat, satu karton ini ya. Dan untuk yang harga besar ini 15 real ini. Seperti ini suasana kota Mekah di Bakal Asia ini ya. Ini ada air minum. Kalau untuk kemasan seperti ini sangat murah sekali. Ini 1 realan ini sobat. Ini ada mirinda. Nah, ini untuk yang seperti ini berkisar antara 1,5 sampai 2-3 real ya. Ini ada kacang panjang, ini kacang panjang ini berkisar antara 3-4 real. Ini masih ketemu dengan tahu tempe ya, tahu tempe ini saya mau ini dulu ya, apa nyoda dulu untuk membersihkan paru-paru kita ya sobat. Ini ada tempe lagi ya, tempenya juga masih segar ini, belum semur-semur merah ya. Nah, ini sini ada teri, ada bakso, ada daging. Insya Allah
sangat komplit sekali. Dan ini sobat, ini namanya roti samuli. Ini roti samuli ini cukup murah sekali ini sobat. Nah, ini satu real bisa dapat 6 biji segede-gede gini ya. Ini makanan bersubsidi ya sobat. Terus ini ada makanan-makanan kecil di sini. Nah, ini ada snack berupa roti. Ini berkisar antara 2 realan ini sobat. Susu, nah ini susunya ini sekitar 10 real ini ya susu. Nah, jadi sangat bagus sekali untuk stamina ya. Jadi pagi-pagi itu kita bikin minuman hangat, kita rakit susu ini dicampur dengan jahe, insya Allah stamina kita akan lebih terjaga sobat. Nah, seperti ini. Halo sobat, mungkin cukup sekian dulu vlog ini saya buat, dan semoga vlog saya ini bisa menambah wawasan buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Tak lupa dari kota Mekah ini saya doakan semoga sobatku semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.